Pengajaran dan perpejangan kali ini merupakan tajuk garis lurus. Subtajuk dia dibagi kepada dua. A. Menulis persamaan garis lurus. Manakala B. Menentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus. Pengenalan kepada tajuk ini menerangkan bagaimana menulis persamaan garis lurus dan menentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Berdasarkan rajah Cartesian, garis lurus AB mempunyai nilai pintasan iaitu C, di mana nilai kecerunan disimbolkan sebagai huruf M. Persamaan satu garis lurus dengan kecerunan M dan pintasan Y iaitu titik C ialah Y sama dengan MX tambah C. Setiap titik XY pada garis lurus itu memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Contoh satu, tuliskan persamaan garis lurus bagi kecerunan M dan pintasan Y C berikut. Bahagian A, M sama dengan 3, C sama dengan 9. Untuk menjawab bahagian A, kita gunakan rumus persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M digantikan dengan nilai 3 dan nilai C digantikan dengan nilai 9. Jadi persamaan garis lurus adalah Y sama dengan 3X tambah 9. Dan untuk menjawab bahagian B pula, persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M kecerunan digantikan dengan nilai 2 per 3 dan nilai C pintasan Y digantikan dengan nilai negatif 4. Jadi persamaan garis lurus diperolehi sebagai Y sama dengan 2 per 3 X tolak 4. Contoh 2, soalan berbunyi tuliskan persamaan garis lurus untuk pasangan nilai kecerunan M dan pintasan YC yang diberi. Bahagian A, M sama dengan sipar, C sama dengan 8. Menggunakan rumus persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C, kita gantikan nilai M dengan sipar, C dengan 8. Jadi kita permudahkan sipar darab X sipar tambah 8. Y sama dengan sipar tambah 8, 8. Persamaan garis lurus yang diperolehi adalah Y sama dengan 8. Manakala untuk menjawab bahagian B pula, menggunakan rumus yang sama, Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai kecerunan M digantikan dengan negatif 5 per 2, manakala nilai pintasan C, pintasan YC digantikan dengan nilai sifar. So Y dapatlah sama dengan negatif 5 per 2 X sebagai persamaan garis lurus. Contoh 3, tentukan kecerunan dan pintasan Y untuk persamaan garis lurus berikut dengan membandingkannya dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ada dua bahagian soalan yang dikemukakan. A adalah Y sama dengan 4X tolak 3. Manakala bahagian B adalah Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 1. Jadi untuk menjawab bahagian A terlebih dahulu, kita gunakan rumus garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan kita letakkan persamaan dalam bahagian A di sebelah bawah iaitu Y sama dengan 4X tolak 3. Kita lakukan proses perbandingan. Kita bandingkan nilai M dengan nilai yang duduk di bawah. Begitu juga nilai C dengan nilai yang berada di sebelah bawah. Jadi kita dapati nilai kecerunan iaitu M adalah 4. Manakala nilai pintasan Y ataupun C adalah negatif 3. Lakukan kaedah yang sama untuk bahagian B juga, di mana kita menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Persamaan yang ada pada bahagian B diletakkan di sebelah bawah, Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 1. Kita lakukan proses perbandingan. Nilai M berada di atas, nilai negatif 3 per 2 berada di bawah. Jadi nilai kecerunan ataupun M adalah negatif 3 per 2. Manakala nilai pintasan Y ataupun C, kita lakukan kaedah perbandingan merupakan nilai 1. Contoh 4, tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 5. Kita jadikan Y sebagai perkara rumus dengan memindahkan 2X ke sebelah kanan. Kita memperolehi 3Y sama dengan 5 tolak 2X. Kemudian kita pindahkan 3 ke kanan untuk mendapat 5 per 3 tolak 2 per 3
X. Dan nilai kecurunan adalah nilai yang berada ataupun berkali kepada X. Jadi nilai kecurunan adalah negatif 2 per 3, manakala nilai pintasan Y ataupun C adalah 5 per 3. Kesimpulan untuk pengajaran kali ini, kita dapati jika persamaan garis lurus yang diberi berbentuk Y sama dengan MX tambah C, kita dapati bahawa M adalah merupakan nilai kecurunan garis lurus tersebut ataupun perkali X. Manakala C adalah merupakan pintasan Y garis lurus tersebut.